Ijazah ilmu tertinggi zaman ini. Jika Anda mampu mengamalkannya, insya Allah Anda akan termasuk wali-wali Allah. Menjadi kekasih-kekasih Allah, memiliki banyak karomah kemuliaan dari Allah Azza wa Jalla. Ijazah ilmu tertinggi di zaman ini. Perhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sayyidina wa maulana Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, wa bil khusus saudara-saudara kami para pecinta dan subscriber channel YouTube Al-Mu'adim Center dimanapun berada, yang tidak lupa dan tidak bosan-bosannya senantiasa kami doakan semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kesehatan, sehat walafiat lahir dan batin. Semoga Allah Jalla Jalaluh memberikan rizki yang melimpah ruah, harta yang barokah, menjadikan anak-anaknya anak-anak yang soleh dan solehah, duriahnya duriah yang toyibah, hidupnya sukses, bahagia dan selamat di dunia dan di akhirat. Amin, amin, Allahumma amin. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, bagi saudara-saudara kami kaum muslimin wal muslimat, orang Islam laki-laki maupun orang Islam yang perempuan, jika Anda mampu untuk mengamalkan ijazah ini, maka insya Allah Anda termasuk wali-wali Allah di abad ini, di zaman ini. Tetapi dengan syarat jika niatnya benar. Niatnya benar karena ini adalah ilmu laku. Ilmu laku itu harus diamalkan dengan haliyah, dengan perbuatan. Bukan hanya sekedar ilmu teori. Karena menjalankan ilmu ini enggak usah banyak dalil, enggak usah banyak dalil, enggak usah banyak teori, enggak usah banyak ini itu. Menjalankan ilmu ini hanya cukup dengan adanya hati. Hatinya lah yang dijadikan senjata utama. Jika hatinya benar-benar disinari cahaya nur dari Allah, maka insya Allah mampu untuk mengamalkan ilmu ini. Tetapi walaupun toh seandainya ilmunya setinggi langit, menguasai banyak dalil Quran hadis, tetapi hatinya tidak ada nur ilahiyah, tidak akan berani dan tidak akan mampu untuk mengamalkan ijazah ini. Lah kira-kira ijazah apa itu? Ijazah ini sebenarnya kalau zaman dulu, zaman Nabi Muhammad, zaman para sahabat, zaman tabi'in, sebenarnya ini wajar. Wajar dan biasa-biasa saja. Karena sudah banyak zaman sahabat tabi'in itu yang mengamalkannya. Namun di akhir zaman menjadi aneh dan asing. Bahkan yang mengamalkan ilmu ini banyak sekali mendapatkan hujatan. Dihujat, dihina, direndahkan. Lah kalau dia niatnya benar dan tahan terhadap ujian, tahan terhadap hinaan, tahan terhadap caci makian, dicaci maki, dihina, dihujat, tetapi dia tahan dan sabar, maka dia akan diangkat derajatnya oleh Allah Jalla Jalaluh. Luar biasa. Baik laki-laki maupun perempuan. Lihat di dalam surat An-Nisa ayat yang ke-34. Amalkan ini surat An-Nisa ayat 34. Qala Allahu 'azza wa jalla, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. Ini ayat untuk laki-laki dan perempuan. Bukan hanya laki-laki doang, dan juga tidak khusus untuk perempuan doang. Ini untuk laki-laki dan perempuan. Siapapun yang mampu mengamalkan ayat ini, maka dia sudah membuktikan kekuasaannya Allah, bahwa laki-laki itu berbeda dengan perempuan. Karena banyak di akhir zaman ini, laki-laki kepingin jadi perempuan, perempuan kepingin jadi laki-laki, jadi menjadi ruwet. Ruwet ini mana yang laki-laki, mana yang perempuan, seolah-olah sama. Laki-laki dan perempuan itu sama, begitu. Padahal Allah Azza wa Jalla telah menciptakan laki-laki dan perempuan itu berbeda. Inna khalaqnakum min dzakarin wa untha. Sesungguhnya kami, kata Allah, telah menciptakan kalian min dzakarin, dari jenis dzakar, dari jenis laki-laki.
Wa untha dan dari jenis perempuan. Nah, di akhir zaman banyak laki-laki yang perebutan ingin jadi perempuan, maka jangan heran banyak laki-laki yang menjadi bencong. Menjadi bencong ataupun ada laki-laki yang lahirnya laki-laki, kelemahannya laki-laki, senjatanya laki-laki, tetapi sifat dan mentalnya seperti perempuan, bahkan lebih penakut daripada perempuan. Lebih penakut daripada perempuan. Makanya disebut sebagai laki-laki yang solihah. Solihah. Loh, kok laki-laki kok solihah? Kan biasanya laki-laki itu solih, bukan solihah. Iya, kalau laki-lakinya baik, itu disebut solih. Tetapi kalau laki-lakinya pengecut, penakut, melebihi para wanita, maka laki-laki itu solihah. Laki-laki yang solihah. Nah, bagaimana sih penjelasan ilmu ini? Nah, sekarang tolong terima ijazah ilmu tertinggi ini. Karena banyak orang yang ilmunya tinggi, tapi ternyata enggak mampu mengamalkan ilmu ini. Dia menguasai Al-Quran Hadis, paham tentang Quran Hadis, paham tentang fikih, paham tentang teori ini dan itu. Tetapi ternyata tatkala ditawari untuk mengamalkan ilmu ini, dia angkat tangan, mundur. Angkat tangan, bahkan ada yang marah-marah. Padahal ini ilmu benar. Yang pertama untuk laki-laki, ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa. Ar-rijal, para laki-laki qawwamuna, yaitu penegak lurus, pembimbing, pendidik, 'ala nisa'i, kepada para wanita. Mengapa? Bima faddalallahu ba'dhum 'ala ba'din. Bima, dengan sebab sesuatu, faddala, yang telah melebihkan Allah oleh Allah, ba'dhum, pada sebagian mereka, 'ala ba'din, atas sebagian yang lainnya. Jadi Allah melebihkan laki-laki. Ya, laki-laki itu yang memiliki banyak kelebihan. Ya, minimal lah dia memiliki kelebihan kulit yang ada di depannya itu ya. Di selangkangannya itu kan ada kelebihan yang bisa berdiri itu. Lebih minimal itu minimal. Wa bima anfaqu min amwalihim. Wa bima, dan dengan sebab sesuatu, anfaqu, yang telah menginfakkan oleh mereka, min amwalihim, daripada harta mereka. Maka jadilah laki-laki yang benar laki-laki, yang bisa memberikan nafkah sandang pangan papan. Ini nafkah lahiriah. Dan juga bisa memberikan nafkah batiniah, yaitu pendidikan rohani. Pendidikan rohani itu adalah nafkah batin. Mendidik istri untuk memahami ilmu syariat, ilmu hakikat dan ma'rifat. Ini adalah nafkah rohani, nafkah batinnya para istri. Jangan dikira bahwa hubungan badan itu nafkah batin, bukan. Hubungan badan itu biologis, biologis itu justru menjadi kewajiban istri. Kewajiban istri yang harus dijalankan tatkala suami memintanya begitu. Itu karena haknya suami. Jadi kalau suami minta haknya, maka istri harus memberikan. Fasholihatu qanitatun hafidhatun lil ghaibi bima hafidhallah. Sedangkan para wanita-wanita yang sholihah, qanitatun, yaitu wanita yang taat kepada Allah dan Rasulullah, taat kepada sang suami. Hafidhatun, serta menjaga lil ghaibi, bagi yang tidak nampak, bima hafidhallah, dengan sebab sesuatu, hafidhah, yang telah menjaga Allah oleh Allah. Jadilah wanita yang benar-benar wanita, yaitu wanita yang rela berbagi dengan sesamanya. Lah kalau wanitanya enggak rela berbagi, berarti memang sudah enggak kepengen jadi wanita sebenarnya. Jadi hakikatnya wanita itu ya begitu, karena memang wanita berbagi dengan sesama. Sedangkan hakikatnya laki-laki harus mampu mendidik, mendidik, meluruskan, menegakkan para wanita. Jangan terbolak-balik, yang laki-laki ingin menjadi seperti wanita, sedangkan para wanitanya ingin menjadi seperti laki-laki. Ini kan terbolak-balik, tercampur aduk sehingga tidak jelas. Padahal Allah Azza wa Jalla sudah menciptakan kita sebagai laki-laki, dan ada yang diciptakan sebagai perempuan, memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Kalau seandainya laki-laki harus mirip perempuan, perempuan harus mirip laki-laki, lalu untuk apa Allah menciptakan laki-laki dan perempuan? Kok enggak diciptakan semuanya laki-laki? Atau diciptakan semuanya perempuan begitu? Memang manusia itu inginnya ngatur Allah, tapi sulit untuk diatur oleh Allah. Inilah ijazah ilmu tertinggi. Siapapun laki-laki yang mampu mengamalkan ilmu ini, dia bisa mendidik para wanita, bukan hanya satu doang.
dan para wanitanya mampu untuk mengalahkan egonya sendiri, mengalahkan cemburunya, mengalahkan dirinya sendiri sehingga dia benar-benar menjadi wanita yang solihah, maka ini adalah ilmu yang ajaib di zaman ini. Insya Allah kalau niatnya benar, dia benar-benar akan menjadi wali-walinya Allah. Demikian, semoga manfaat. Wallahu ta'ala a'lamu bishawab.